Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Sofan Hadi Purnama Budiarta, calon guru penggerak Angkatan 5. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.3. Pada aksi nyata kali ini, saya melakukan perencanaan, yaitu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan melakukan komunikasi untuk melaporkan perkembangan dan rencana aksi nyata yang akan saya lakukan, serta berkolaborasi dan berdiskusi dengan rekan sejawat. Hal ini dilakukan untuk sharing pendapat mengenai konsep dan rencana aksi yang akan diterapkan kepada murid dalam proses pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan, saya mencoba untuk mengenalkan dan menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila di setiap kesempatan pada saat saya melakukan proses pembelajaran di kelas. Sebagai guru penggerak, saya memiliki visi siswa cerdas yang berprofil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila ini adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Siswa selalu saya ajak untuk melakukan aktivitas dalam pembelajaran ataupun di dalam sekolah dengan pendekatan teknologi yang akan menumbuhkan kecakapan dalam penggunaan teknologi sesuai dengan kodrat zamannya. Pada tahap refleksi, saya menuliskan pada jurnal refleksi mengenai pengalaman, perasaan, dan pembelajaran apa yang saya dapatkan selama proses aksi nyata. Saya juga membuat rencana tindak lanjut mengenai apa yang akan saya perbaiki dan saya tingkatkan dari aksi nyata yang telah saya laksanakan. Kritik dan saran dan masukan dari rekan sejawat serta siswa juga akan saya tampung demi perbaikan diri di masa mendatang. Demikian video aksi nyata kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.